like, comment, dan subscribe. Subscribe. Channel Sule Kawe. Sule Kawe Digital. Selamat malam para peserta polimanya yang masih sekali. Mari masuki ekip itu heboh lagi mas. Lagi dari umpan ke rumah sakitnya. Masih mati dari luar biasa penyelesaian yang dilakukan oleh RK Kleme. Empat dua. Pada dari kembali menimbang pula. Biarkan sudah kembali Kelvin. Masih berasa sampai ke rumah sakit. Baiknya masih yang yoyor pressing saja. Masih ada di pen dari angka. Kali Kleme. Sayang sekali netnya juga ikut terkini 7-3. Masih ada Faisal Kumis lilinya Bima Sakti yang belakang kita sudah kali ini akan kepada Joyon. Lagi cumi ke belakang siapa di 200 pas luar di sisi kanan pertama Bima Sakti kembali menambah 10-5. 5 angka tertinggal kali ini terakhir merah Ardi sudah kali passing Joyon tenang di sana siapa yang di belakang masih Rado. Masih mobil defense lagi Bima Sakti motor serangan angka. Sayang sekali masih belum bisa melatih netaris dari angka. Orang gue galau sih sampai begini. Ayo. Balik pakai balik. Jino terserang oleh Jojo. Luar biasa tidak ada peluang dari seorang keleng sininya teratai merah melakukan seperti ini. Dari sana sudah kencang pasir Wandi. Ayo ke belakang kali ya Faisal. Kita pakai tes. Juan kali ini dari perantai merah. Merah maksudnya lam, asing kelemek, manis. Ayo kembangkan cepatkan kelemek. Luar biasa varias yang ini sangat indah diperlihat di masak kali ini. Dari kayu kelemek, angka bonus. Angka siasat kali ini untuk perantai merah 14-18 masih ada GM. Tinggi datangnya bola pasti terang Alvin. Maksudnya kue. Opo kue. Opo kue. Masih berikembalikan. Lagi-lagi
siapa itu Ratu Cocoy? Masih ada di pen, lagi masaki, siapa itu Jo? Gue lagi berikan bahan santana, lagi Jimmy Water diserah, kemudian sama Ratu. Kalau masih ada Anko, lagi Nina, Nina. Masih bisa diberikan lagi, lu Ratu Cocoy, ada Anko, kali ini di masaki, kita bocah. Biar keselian gue, kamu gak rada mati, gue lagi, payo, payo, ino, ino. Nomor terakhir 17-22. Ada siapa kembali di sana mesin Rado? Kencang datanya blok pasir rekeling terlalu tinggi. Yo, nyo, masih mau dikembalikan. Kali ini cuan, ningnang, ningnang. Nomor 17-22. Rado sudah pasti terang dari Alvin. Lagi ke belakangnya keleng. Diarahkan langsung ke Rado. Tidak mampu mengembalikan bola dan berusaha baik tadi. 24-18. Match point didapatnya Bima Sakti. Masih ada Wandi gantengnya. Masih berlangsung dengan Rado. Lagi ke belakangnya Alvin. Pengerupan masanya. Kita akan kembali sama pesawat berikut ini. Yang pertama masnya raja utama yang jelas positif kalau kambingnya masih hidup, amin. Kambing telur ya sudah pola klik tuwek masih mampu dipimpin oleh angka kali cocok saja masyarakat kelebih kebanyakan kelebih terhadap mereka jaya pakai colek kembali. Ia ada kabar dari seorang Alvin angka pertama untuk terlalu merah kali satu Shantoni 3-2 kali berturut melakukan serve kali siapa di sana Jimmy sudah pasti dari Alvin ayo ke belakang kayu petek masih angka ayo nelonyor angka angka berbeda sia-sia kali ini 7-6 masyarakat Tio ini mempulang Tio pelan saja, pasti dengan Wandi sayang sekali, masih menyelamatkan kebaikan saja Angko lagi lihat rantai merah mengetahui sangat kuih luar biasa kuih beletas yang dilakukan oleh Juan. Ada Juan kembali tinggi, masih dengan Alvin kayu mau tetap diserangkan dari Klende halo dua belas sebelas hajar kecerap angka kali ini di set yang kedua kayu sudah diarahkan pasir terang-terang habisnya pering Yoyon masih belum bisa melewatin lah dari sepeda dari Yoyon pergerakan yang begitu sangat cepat dari Yoyon namun masih belum 17-13 Faisal sudah pasir terang dari Juan Jimin berkerupan kepada Tio masih mampu dipenuhi sangat baik kabar ini sangat cantik dan kelik kalian jepret Jimmy dua kali percobaan yang kedua kali mampu dimaksimalkan oleh seorang 14-17 lagi Yoyon passing angka terang ke belakang masih keleng bola antara kembali dipelihkan Bima Sakti diselesaikan dengan begitu sangat baik sangat cantik oleh keleng Ardi passing Juan lagi terhadap mereka untuk serangan Tio dengan tunai serangan yang dilakukan oleh Kelik kali ini dia oleh Tio biar aku menang apa menang itu ya mana Kelik tadi mampu kembali membalas serang 19-15 angka berpindah ada Wandi gantengnya oi masih ternang Yoyon kuih kali ini lagi-lagi balas-balas serangan dari kedua tim luar biasa di set yang kedua kali ini sangat-sangat ngotot untuk melaju ke babak final masyarakat Tio tinggi passing tenang dari Klenik lagi Dayu berikut mereka Klenik masih oleh Digiband sayang sekali tidak mampu dicampau oleh Yoyon angka kembali berpindah 12 empat angka menitukan teratai menitukan ada Klenik tinggi saja passing ningnang-ningnang Rado passing ke belakang masih ada dipecah dengan Ardi ke belakang ini angka oleh saya masuk
diberikan video back attack pressing. Ada nada lagi siapa juga namanya Faisal. Ya, 21-16. Leng kembali Asin Ranjoyon juga akan colek saya. Siapa di jauh? Angka. Hey. 22-16. Geling balik kencang, masih jepret belakang masihnya Rado, maka cocok ke belakang masihnya. Oh, Paisal PKT kali ini kelembek, masih berimbangkan doa untuk Rado mentali mantaran dan ditembong. Iyo ke DCR 23-16, Pasio ningnang ke belakang siapa yang satu tangan peluang kira-kira dengan Angga. Masih boleh dibalikkan lagi. Yo pressing ke belakang. Masih ada cover lagi siapa itu. Yo yang back attack. Nyo. Mendapatkan tag out dari seorang Faisal. 7 angka untuk menyamakan kedudukan kali terakhir merah. Radu pencari rekan berat gede. Terlalu tinggi. Menyelesaikan di set yang kedua kali ini dengan skor 25-17. Kita akan kembali setelah pesantren berikut ini. Juga gelora baru betuan rumah. Final akan diadakan besok. Tidak ada libur, langsung besok sambung final. Kali serangan pertama. Sementara orang bongok-bongok set bola sesok final marentek suara kamu. Diwakili ibu-ibu nggak botol kayak. Ibu kocok motoran bong ibang ibu kayak ketok. Luar biasa pengirim pola dari seorang Albi. Posisi yang itu sangat baik Albi jadi cocok Rado. Dari nah, motor sangat kali ini keling. Pira bayaran mulai keling. Acara jepret, diarahkan ke belakang kepada Alvin. Masih terang siapa di kiri Angga. Supporternya kita like, masih nyemes baru buka. 8-4, Anda klik. Masih dari jepret cross sepura. Masih beri kebalikan kali Jojo Pesci. Merbiasa spek menyilau tidak mampu dikembalikan oleh RD Glenek. Kali ini Bima Sakti. Serada Ayu memang bola service jumper yang dilakukan belakang macet Tio kali ini. Spai luar biasa Tio banyak itu sangat keras lupa service yang dipasir dengan dari Elvin. Kali Elvin kembali belakang colek saja masih ada penyelamatan dari Subon kembali ke Kelin. Sigap menerima ujian yang diberikan oleh RD 15-8 lagi Faisal sudah diarahkan ke lepas internet Joyon dan keluarga masih berkelpin penempatan bola di sudut kiri yang dilakukan oleh Kelpin JM 16-9 masih ada RD masih ada Joyon baik sekali kali dia Rado mendapatkan blok out tadi dari seorang Rado. Angka berbeda 10-6. Ada Tio dan belakang serpani Tio kencang asing terang dari Alvin kembali ke belakang masih Angka tidak mampu melatih monster block yang dilakukan oleh Kelvin. Luar biasa kill 11. Ada Subon acang-acang kali Subon melakukan set tinggi masih terlalu Tio dia memang main pada Jojon masih kecong banyak sekali masih melebar lagi 18-11 13-12-19 ini kembali di masa tim tersangat siapa juga Angka. Diperlihatkan mampu dimaksimalkan seorang Angga hingga Angga berpindah 22-12 link service tinggi tuh masih kurang sempurna diberikan bola tinggi datangnya kan di tengah ningnang ningnang masih
si mau kita menang sampai di Kelvin di mereka kembali ada bila sakti dayo opanyo. Lagi-lagi cover kurang tinggi masih kurang tak berbeda 13-21. Asik masa tuntut serangan Jabret Faisal lagi-lagi mampu menembus blok master blok maksudnya yang dilakukan oleh 24-13 ada di mereka bulu sate sudah dipastikan luar ke bak final dari Jawa Yeah dengan waktu tembak berubah Jabret Faisal dengan skor 25-14. Maka dengan kemenangan tim Sakti dengan skor 3-0 dipastikan yang akan melaju babak final besok adalah Ceria Muda versus Gelora Baru versus Bima Sakti yang akan diadakan pada